Selamat datang di channel Kemasan Bola. Bahagianya Balotelli dipanggil lagi ke timnas Italia. Mario Balotelli mendapat panggilan untuk kembali memperkuat timnas Italia. Super Mario bahagia bisa bergabung lagi ke Gli Azzurri. Kabar bahagia diterima Balotelli pada pekan ini. Pelatih Italia Roberto Mancini memanggilnya untuk ikut ke skuad tim nasional dalam kamp latihan di Coverciano. Itu merupakan panggilan tim nasional pertama Balotelli dalam 3 tahun. Pemain 31 tahun itu terakhir kali berseragam La Nazionale pada Juli 2018, saat Italia ditahan imbang Polandia 1-1 dalam ajang UEFA Nations League. Perangai buruk Mario Balotelli di dalam dan luar lapangan menghambat karirnya di level klub dan internasional. Ex-bintang Inter Milan dan Manchester City itu mulai kembali menemukan top performa bersama klub Turki Adana Demirspor. Sejak bergabung ke Adana Demirspor, pada 2021 Balotelli mencatatkan 9 gol dan 5 assist dari 21 penampilan. Performanya oke, itu pun mengantarkan Super Mario kembali mendapat panggilan timnas Italia. Balotelli amat senang kembali dipercaya Roberto Mancini ke tim nasional. Dia berharap bisa ikut membantu Gli Azzurri lolos ke Piala Dunia 2022. Saya dalam keadaan baik dan suasana hati saya sangat luar biasa. Bermain untuk tim nasional di usia 30 tahun normal-normal saja. Tidak ada kelainan, kata Balotelli dikutip dari Football Italia. Saya berharap Italia lolos ke Piala Dunia, mereka pantas mendapatkannya. Saya tidak tahu mengapa mereka berada di babak playoff, tetapi itu memang bisa terjadi, Balotelli menambahkan. Saya baik-baik saja di Turki, saya dalam suasana hati yang baik sekarang, ujarnya. Mario Balotelli punya catatan lumayan apik kalau memperkuat timnas Italia. Dia mampu menorehkan 14 gol dan 5 assist dari 36 penampilannya bersama La Nazionale.